بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا Saya bawa buku tentang buku saya amalan sunnah setahun. Amalan sunnah setahun. Saya mau bahas berkaitan dengan rajab. Karena tiga hari lagi ini kita masuk bulan rajab. Di buku saya di amalan sunnah setahun di halaman 555 tentang bulan ketujuh bulan rajab. Sini sebutkan rajab adalah satu dari bulan-bulan haram, artinya tidak diperbolehkan berperang di bulan itu. Bulan yang memiliki keutamaan dan bulan diagungkan sejak zaman jahiliyah. Jadi Allah menyebutkan di dalam surah. At-Taubah surah 9 ayat 36 Ada empat bulan yang haram. Di Allah menyebutkan inna 12 fi kitabillah samawati minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu 12 bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini ya 12 bulan. Di antaranya empat bulan yang haram. Empat bulan yang yang haram itu yang pertama yang pertama apa? Zulqa'dah. Yang kedua Zulhijjah. Yang ketiga Muharram, yang keempat Rojab. Yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rojab. Ini empat bulan yang diharamkan. Artinya nggak boleh berperang di bulan itu nggak boleh makanya dihormati sejak zaman jahiliyah kalau sudah bulan rajab nggak ada peperangan karena di sana dulu orang sering perang tapi kalau udah bulan bulan rajab atau bulan-bulan yang haram nggak ada perang nggak boleh atau orang jahiliyah pun menghormati itu kemudian bulan rajab sama dengan bulan-bulan yang lainnya nggak punya keutamaan nggak punya keutamaan dan juga nggak ada riwayat-riwayat tentang dianjurkannya kita puasa atau amal tertentu salat nggak ada sama sekali Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan setiap hadis yang menyebutkan tentang puasa di bulan Rajab dan mengerjakan salat di malamnya semua adalah dusta semua adalah dusta ini Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Al-Manul Munif fi wa Sering dilakukan di bulan Rajab itu oleh sebagian orang Dilaksanakan pada malam Jumat pertama di bulan Rajab, tepatnya antara sholat Maghrib dan Isya, itu dilakukan oleh mereka, didahului dengan puasa dulu pada hari Kamisnya. Mereka sholat 12 rokaat, setiap rokaatnya mereka membaca Surah Al-Fatihah sekali, Surah Al-Qadar 3 kali, dan Surah Al-Ikhlas sebanyak 12 kali. Ini gak ada dalilnya nih. Nggak ada lainnya. Asalnya periwayatan ini diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Yalmudin Dan riwayat ini maudu palsu. Hadisnya apa? Maudhu, palsu. Orang sering menamakan tentang sholat rogoib. Namanya apa? Rogoib di bulan Rajab itu. Ini riwayatnya palsu, nggak boleh. Puasanya dibilang rogoib. Begitu juga tentang sholatnya. Dan ini hadisnya dibawakan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al Maudhu'at bahwa hadis ini maudhu palsu. Mungkin enggak boleh kita amalkan. Tentang ini. Imam An-Nawawi menjelaskan salat yang dikenal dengan salat raqaib sebanyak 12 rakaat antara Maghrib dan Isya pada malam Jumat di awal bulan Rajab serta salat nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat dua sholat ini artinya dua sholat rokoib dan nisfu syaban termasuk bid'ah mungkar dan jelek jangan tertipu dengan disebutkannya kedua sholat dalam kitab kutul kulub dan ihya mudin dan jangan pula tertipu dengan disebutkannya hadis tentang dua sholat ini yang termaktub dalam kedua kitab tersebut sebab seluruhnya merupakan kebatilan ini Imam Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab di juz yang ketiga jadi tentang Rajab ini nggak ada keutamaannya. Dia keutamaannya tidak boleh perang aja di situ. Dihormati dari zaman jahiliyah sampai Islam. Tapi keutamaan sholat, puasa, nggak ada. Artinya kalau orang mau puasa seperti biasa di bulan lain dia puasa Senin Kemis atau puasa Ayam Mulbit nggak ada masalah. Boleh. Tapi menentukan puasa di awal bulan Rajab ini nggak boleh, tidak ada. Atau sholat di awal bulan Rajab malam Jumat pertama bulan Rajab 12 rakaat juga nggak ada ini bid'ah termasuk yang mengatakan bid'ah adalah Imam An Nawawi juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga oleh yang lainnya bahwa ini bid'ah kemudian di bulan Rajab juga ada perayaan Isra Mi'raj dalam Islam nggak ada perayaan perayaan ini karena apa Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah orang-orang Madinah melakukan perayaan namanya nairuz dan Mahrajan. gimana kalau kita ikut perayaan mereka kata nabi inna allaha abdalakum bihima khairan minumma idul adha wa idul fitr sesungguhnya Allah mengganti dua raya itu dengan dua raya yang lebih baik bagi kalian yaitu idul adha dan idul fitri berarti dua perayaan itu hanya dua dalam Islam Idul Fitri dan, Allah, dan gak ada lagi yang lain, nggak ada perayaan awal tahun Hijriah, nggak ada perayaan Maulid, tidak ada perayaan Isra Mi'raj, tidak ada perayaan Nisfu Syaban, tidak ada perayaan juga Nuzul Al Quran, nggak ada dalam Islam tidak ada perayaan ini, tidak ada. Karena apa? Karena Nabi tidak melakukan. Yang lebih tahu tentang syariat ini siapa? Nabi Muhammad SAW dan Nabi sudah sampaikan kepada manusia yang membawa manusia ke sorga Nabi sudah jelaskan yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan maka nggak boleh orang mengadakan perayaan yang seperti ini makanya disebutkan bahwa oleh para ulama bahwa perayaan-perayaan ini ini termasuk perbuatan bid'ah bahkan juga penyembelihan di zaman jahiliyah ada penyembelihan penyembelihan namanya fara dan atiroh Kata Nabi fara'an Tidak ada fara' dan tidak ada atirah. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Maksudnya la fil Islam wala Tidak ada atirah dan fara'. Fara' artinya anak pertama binatang yang disembelih untuk patung. Atira adalah sembelian yang biasa dilakukan di masa jahiliyah pada bulan Rajab untuk takarub kepada Allah. takarub mendekatkan diri kepada patung-patung mereka. Mereka menyembelih untuk patung, tapi kalau ditanya untuk apa? Untuk Allah. Gitu. Mereka mengatakannya untuk Allah. Sama dengan orang yang menyembah kubur. Kamu kenapa menyembah Enggak, saya ini menyembah mereka untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Istilah tawasul. Sama aja dengan orang-orang kafir. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar. Ma na'buduhum inna liyukorribuna inna Allahi zulba. Kami enggak menyembah mereka, tapi untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi mereka menyembelih dua rajab itu besar besaran, tujuannya untuk apa? Untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Tapi mereka lakukan kepada siapa? kepada patung, kepada orang-orang yang mati, dan banyak lagi istilah mereka. Kalau dulu bisa menjadi namanya Atiroh dan ini nggak ada dalam Islam. Itu singkatnya demikian tentang berkaitan dengan rajab ini, singkatnya demikian, dan kita tidak ada puasa khusus tidak ada juga zikir yang khusus tidak ada tidak ada bacaan yang khusus menangkap bulan rajab nggak ada juga penyembelihan di bulan rajab tidak ada kalau kita mau apa memberikan sedekah kepada orang -orang yang miskin boleh aja kapan waktu tapi tidak mengususkan pada bulan rajab ya, nanti bisa dilihat di buku amalan sunnah setahun dari halaman 555 sampai halaman 561